Anda. Selamat berjumpa lagi dengan channel Mutiara. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk kali ini kita akan memasak eseng-eseng sayur. Ini bisa untuk sarapan pagi. Untuk bahan-bahannya kita siapkan dulu bawang putih yang kita geprek atau kita rajang bisa. Bawang pre yang sudah kita rajang. 1 butir telur, gula sedikit saja bunda, garam, sauri saus tiram atau ladaku, lada putih bubuk. Untuk caranya bunda, kita panaskan api. Kita masukkan minyak goreng untuk menumis bumbu bunda. Kita tunggu sampai panas. Oh iya bunda, untuk sayurannya kita sesuai selera. Ada sawi hijau, sawi putih, wortel kita iris. Sudah itu kita cuci bersih. Setelah itu kita bunda masukkan bawang putih, bawang pre, kita tumis. Kita tunggu sampai benar-benar harum bunda, sampai menunggu bumbu harum. Telur tadi kita kocok bunda, kita kocok. Bumbu sudah mulai harum, kita masukkan kacauan telur, kita aduk. Kita tambahkan garam sedikit bunda. Lada putih atau lada halus. Kurang lebih 1/2 pucuk sendok teh. Setelah itu kita masukkan sayur bunda. Kita aduk-aduk biar bumbu tercampur rata. Kita masukkan gula kurang lebih 1/2 sendok teh. Aduk rata bunda. Kita tutup biar sayuran cepat empuk. Ini sudah berair. Sudah, sayuran sudah berair. Menambahkan sayuran sudah empuk. Kita tambahkan sedikit air kaldu juga bisa. Kita aduk. Kita masukkan sauri kurang lebih 1 sendok makan. Kita tutup kembali. Sepertinya sudah matang bunda. Kita matikan kompor. Eseng-eseng siap disajikan.
eseng-eseng sudah matang Buddha, eseng-eseng sayur pakai telur. Selamat mencoba, Bunda.